Makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu nggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah. Gak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa gak sampai mayit itu salah besar. Karena gak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bebas sekalipun yang meyakini doa itu gak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga, Rabbana ufirli wali walidaya satu usia wali mu'minin. Wastaghfir li dzambi ka wal mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada doa Allahumma fir lahu wa afi wa afwan. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu enggak pernah mati. Karena roh ini enggak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah, kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nang malam apa mulai. Terusnya kamarnya dikai rokok, itu zaman itu yang sebenarnya rokok. Raya rokok itu sekalang cung, terus dirumbuk di rokok bambu. Orang kadang dikai gembrong, jadi seneng aneh baik. Barang cokot ikut, jadi baik, semula. Lah itu ya, lah kalau itu gak dibawa kita, kan itu ngawur. Nah, daerah-daerah tertentu kayak ke atas. Lah anak seneng aneh dua, dikai dua. Agar dua hilang, jadi mas. Jujuk baik, karena itu buat nenek sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri robbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalku wal amru. Ada khalku, kayak langit, bumi, yang fisik itu khalku. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan ruh itu kategorinya ada khalqu tapi amr. Itu disebut kulir ruhu min amri. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr. Fisik. Nah caranya memahami biaya gus gampang. Riwayah ya faham, nak riwayah faham aja peksa. Caranya biaya mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan annasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini bahak, ngantuk duit itu penting. Kemudian sesuk wae anak mondok, bayar SPP, wae macam-macam. Ngantuk duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya ngantuk uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditegir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andekan anak saya enggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya ora penting. Asal jek sholat ya ora masalah. Kita nganggep masalah. Enggak kita keluar dikeluarkan dari sekolah kita nganggep masalah. Isowe cara Allah ora masalah, asal tetap salihah bagi Allah kan enggak ada masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenang ngerti anakmu itu gara-gara sholat limang waktu ditulis min ahli jannah orang no syarat sekolah tak orang sekolah akhirnya kena akhirat ngerti sebelum sekolah aku gak penting tapi aja terus nolik ya bos naik mati kue ngerti kue saya ini nganggap sujud terlalu penting ini kaya notol ayam sarset-sarset terus bar tapi nak ngitung duit raga tapi kue sebenarnya nak mati ngerti diumum no pengiran. Wong sing seneng duit neraka. Sing seneng sujud swarga. Terus kaya sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nek wis saniki jare lho ngandani terus dhisik. Ngawur. Nang Quran sing ana waqum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter mung sok ben malah iki rasa susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti gitu. Mesti ku nasih pengiran lakot ikun tabi ghaflatin min hadha fakasyafna angkal rito aka fagasorugal yauma hadid. Gue saiki lali rapati roh ilmu. Tapi sampai nak mati fakasyafna angkal rito aka tutup-tutup budumu tak hilang loh jari pengiran fagasorugal yauma hadid. Gue sampai pinter hadid ku cerdas.
Makanya kamu tidak usah ke susu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau lo tak lamuna ilmal, pas do ilmal yakin, pas latarawun nal jahim. Pas pinter, pas waya melebu. Rokok, nah, itu perkara. Jibun alha kumut, takar suruh hatta suruh kumut. Kalla sofa ta'alam, semua kalla sofa ta'alam. Terus kalla lo tak lamuna ilmal yakin, pas do ilmal yakin, pas. Atau rawun aja. Pas kau dibuka pangeran dulu gitu, hakikote urepem. Di delok sujud temu sidik boleh dua akeh. Mau coba tas pes sidik nak coba dengan sewengi. Mau coba tas pes mau pengtaluk. Kita anak kabel pengen. Uang konco nanti diruangi umbal. 1 juta mau kangen konco masalah. Lurah tahu kangen masjid kembali. 1 juta. Lu kalau nanti nggak ke duit masjid. San, ini duit kena masjid. Anggap aja kangen masjid. Aku kadang kangen konjol, tak biaya 1 juta. Sekali-kali kangen masjid, tak biaya. Wiling ini ya. Lalu-lalu seneng umroh, orang-orang lagi di duit. Kangen Nabi, tak biaya lah, 40 juta. Kadang kangen konjol, kangen sehat penting-penting. Mau nang reuni bareng, aku santi mau reuni bareng. Baca SMA. Aku sobat ditakono KB, Bek Pengeran. Tapi kalau orang ngaram loh, jero-jero loh, senengannya kok gawe mafum sih, nggak terkendali. Aku nangkep kabar eskrim ya, gawe viral sih nggak bener. Makanya hidup ini masalah. Justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sih penting, ya yang pangeran ini. Kumurgo itu sih buat pandan dengan akhirat liane itu rano. Nah, tapi romi kusuk. Yufaka syafna angka fitoaka fabasorugal yawma. Mulanya kulonku kadang juga kecewa. Mulanya masyur menghentikannya sinten Abdul Qasim Al-Junaid. Ini muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya, di mimpi muridnya tanya, apa yang manfaat bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruka'atun ruka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata ruka'at. Ruka'at, ruka'at, ruka'at kecil. Bukan ruka'at. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Wena jadi kayak gede. Pengajian wakil, senyangun wakil, senyucup wakil, nanti urusan sikit maya. Itu rak penting kan? Mulane kula niku tak latar roh saiki timbang roh kusuk ben damar isih be pengenan. Kuwatir kula pas roh pas latar roh kuna. Aku kula pengaruh kula kathah karo gaya-gaya nang teng mriki teng Bojonegoro tapi kula wedi. Bar saiki nek tak anggap penting dadi bangsa ben dieling roh pengiran wis tak latar saiki. Kula urip dhewean iki ya tak latar. Soal kula mulang kan wajib wong alim wajib mulang. Lah terus sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Pengen dunia terbalik atau jadi wong sobat itu pinter. Nah mulanya wong kafir sobat mulai mending ini kena apa kayak kamu bunuh rokok wakalu lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna. Jadi umpomo riyen kalau pinter rata jadiin rokok berarti wong kafir saya ini cek goblok sobat dia pinter sobat kuih lah ya pinter pinter banget jadi saya ini sama pikir. Kowe nak ngelem wong to ngelem mobil seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wong mobil ini bagus serinya gini, HP ini begini. Itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran iso apa sing ngecat? Wong nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar nyifati pangeran sing gawe dekne mung muni. Sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakan. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api ane ra karuan ngono kuwi ape disapati bae sing gendho-gendho ngono kuwi lho. Malah ben nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah wa bihamdi ada dawa terus pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluk jenengan. Dadi kok piru-piru lah wis pokoke tau ngono iki. Ada dawa. Mulane kita ulangi kuwi nggo solusi. Jadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada kholqi. Aku sakit kowe luar biasa asline. Mulane normale kowe mbuh swarga ra delok. Tapi swarga kuwi fadele pangeran ora amal-amalan wis.